Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke guys, di belakang sini lagi ada kucing gua, jadi nggak apa-apa kita bikin reactionnya featuring dia aja, oke? Dan kali ini gua akan nonton penampilan dari Ajeng di acara Grand Final The Voice Kids Indonesia Season 4 GTV 2021. Dan dia akan membawakan lagu Never Enough. So banyak banget sebenarnya udah request Ajeng, cuman gue belum sempet bikin. Dan kali ini gue akan buat reactionnya. Oke, semoga kalian enjoy ya. Jadi langsung aja kita mulai reactionnya. Aduh, kucing gue nih kena bikin gak fokus ya. Abaikan ya guys. Oke. Ini steak edge keren banget nih. Dan ini adalah pertama kalinya gue nonton penampilan Ajeng dan gue udah sangat suka karena dia di sini pronunciation bahasa Inggrisnya bagus gitu. Karena jarang-jarang kan ada anak kecil yang pronunciation Inggrisnya tuh bisa bagus dan dia bagus banget. Bagus, keren. Oh, tim Isyana ya. Gua suka sama suaranya Ajeng. Dia di sini vibratonya itu sangat berasa sekali ya di setiap akhir-akhir kalimat dia nyanyinya gitu dan bagus. Bagus banget. Dan seperti biasa kayaknya Isyana itu selalu milih penyanyi yang punya tipe suara seperti ya eye opera, seriosa yang kayak gitu ya dan bagus lah pokoknya gue suka. Suaranya lembut banget. Gurih gitu. Nada tingginya bagus banget, gila, keren, parah. Kalau dia udah lebih dewasa dan kontrol vokalnya dia udah lebih matang, ini bakal lebih cetar lagi guys. Ini aja udah bagus banget. Gila primis. What? Tadi itu adalah part paling keren ya. Karena improvisasinya di situ dan itu keren parah. Gue suka banget sama aransemennya. Keren. Lain dari yang lain. Ini anak-anak Indonesia keren-keren parah ya. Ini sih bener-bener wow, cetar membahana gila, parah.
She killed this song perfectly. Yo! Oh my god, gue merinding berkali-kali. Wow. Gue ketawa itu karena ya Allah, ternyata ada loh gitu, ada lagi penyanyi-penyanyi cilik Indonesia yang sekeren Ajeng, luar biasa ini, mantep parah. Gila. Biasanya kalau gue buat reaction, pasti gue merinding tapi sekali. Di penampilan ini gue merinding sampai 3 kali kayak. Ini mantep banget, sumpah ya. Ajeng ini luar biasa, gak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya, wow. Pokoknya keren lah, gue berharap karirnya dia nanti setelah dari The Voice Kids ini bisa makin dikenal sama publik Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Karena talent-talent kayak gini nih sangat layak untuk dipublish ya. Oke guys, pokoknya gue puas banget nonton penampilan Ajeng dan semoga kalian fansnya Ajeng juga suka. Jadi silahkan klik tombol like. Dan kalau kalian pengen request penampilan Ajeng yang lain atau penyanyi Indonesia yang lain, silahkan tulis di kolom komentar aja. Dan jangan lupa cek di playlist, banyak tuh reaction-reaction gue untuk penyanyi-penyanyi yang lain. Oke? Okay? With that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!